Bupati Barito Utara letakkan batu pertama pembangunan TK Yayasan Kemala Bayangkari. Bupati Barito Utara Haji Nadal Syah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan pejabat lainnya melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan TK Yayasan Kemala Bayangkari di lingkungan Polres Barito Utara Jumat 11 Agustus 2023. Bupati Barito Utara Haji Nadal Syah dalam sambutannya mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan selamat dan sukses atas peletakan batu pertama gedung TK Yayasan Kemala Bayangkari di Kabupaten Barito Utara. Haji Nadal Syah mengharapkan dengan dimulainya peletakan batu pertama ini menjadi tanda majunya pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar anak-anak sehingga anak-anak merasa aman, nyaman dan betah untuk belajar di TK Kemala Bayangkari. Dikatakan Haji Nadal Syah, karena tumbuh kembang anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dimulai dari kondisi psikologis yang ceria. Kondisi riang gembira ini ditunjang dengan kenyamanan tempat belajar dan bermain. Cabang Barito Utara sangat berharap dengan terbangunnya gedung PAUD terpadu yang baru mampu meningkatkan layanan pendidikan di Kabupaten Barito Utara khususnya untuk pendidikan anak usia dini. Haji Nadal Syah sangat mendukung penuh program kegiatan yang dicanangkan oleh Polres Barito Utara dan Yayasan Kemala Bayangkari. Saprodianto, Batara TV, mengabarkan.